Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau otw ke rumah makan karena kita mau cari tempat-tempat makan yang enak yang berada di Kota Banjar. Yuk, kita berlangsung saja. Oke, motor lewat. Nah, ini adalah rumah makan yang berada di Kota Banjar. Jalan Dewi Sartika Parung Lesang, Kota Banjar. Ya, kita masuk ke dalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi sama chef sekaligus owner PR 17. Ya, sekarang saya ada di PR 17. Tempat makanan yang paling ajib di mana ini? Di Jalan Parung Lesang, Jalan Dewi Sartika, Komplek Parung Lesang. Di sini tersedia menu apa aja, Pak? Nah, di sini banyak menu. Penampilannya banyak. Ada seafood, ada bakmi, ada nasi goreng, ada capcay. Di sini masakan Chinese food. Chinese food. Kalau minuman itu apa aja, Pak? Minuman, ada minuman jus-jusan, ada minuman mix, fruit mix. Jadi segala buah-buahan ada di sana. Jadi kita harga murah tapi rasa tidak murahan. Mantap. Oh ya, nanti kita juga sekaligus langsung lihat masaknya ke sana ya, Pak ya. Oke, oke. Iya, nanti kita langsung masaknya ke sana. Lagi pesen apa ya tadi, Pak? Bakmi mangkok. Lagi pesen bakmi mangkok. Bisa langsung dicoba gimana rasanya. Ya, betul. Nah, kurang beda ya. Nah, udah sampai bakmi mangkok. Bakmi mangkok. Oke, sekarang kita udah dapat menu namanya ini adalah bakmi mangkok. Agak ribet itu, jadi buka jaket dulu aja. Nah, mantap. Sekarang kita mau cobain kuahnya nih. Kuah. Nah, kuahnya dipisah biar kita bisa atur sendiri kuahnya. Sesuai selera apa ya? Bagi yang gak suka kecap, gak suka kecap ya gak usah pakai kecap. Bagi yang suka, pakai kecap. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Mantap atau enggak? Mantap. Pedasnya enak. Dagingnya enak. Kemudian juga teksturnya lembut. Mantap pokoknya. Bagian kalian orang Banjar wajib mampir ke sini. Gak mampir nyesel kalian. Enak banget. Mantap lah pokoknya. Minuman juga udah datang. Ini mangga sama ini apa ini? Semangka. Semangka. Nah, jus semangka itu berapa? 10.000. Nah. Kalau semangka 6.000 aja. Oh, kalau semangka 6.000, kalau jus semangka itu harganya 10.000. Ya, cobi. Manisnya pas, rasa mangganya terasa pisan. Mantap pokoknya. Kita lanjut makan.